Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Jumpa lagi dengan saya Joko Lapio. Hari ini di channel tempat Sobat Etan bosku. Di kesempatan pagi hari ini kita coba review punya rekan kita yang satu tim ini, tapi di rumahnya ya Hindi ini bosku. Jadi kita coba review koleksinya ya Hindi. Dan ini kalau di sini rata-rata serut ya bosku. Jadi ala Hindi itu lebih condong ke serut. Jadi untuk sisir dan sebagainya jarang di sini. Oke, tetap terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like dan komen ya bosku. Semoga Anda yang sudah like, sudah komen, sudah subscribe diberi kesehatan, rezeki lancar bosku. Oke, kita ketemu sama lain di mana ya? Berapa hari ini kita sudah tidak masuk ini, hujan terus cuaca buruk. Ya cuacanya ya enggak mendukung. Jadinya ya ditunda besok kita mau ke Gunungan. Nanti kita minta izin ini kita review ya ya. Okay. Nanti kita review biar rekan-rekan kita, sobat-sobat bonsai kita yang satu hobi sama kita. Yang namanya kita masih belajar ya bosku, serotetan itu masih belajar karena kita masih pemula. Jadi kita belajar dari semua prosesnya ini. Kita dongkel, kita belajar tanam, jadi seperti bahan kita belum ada yang menurut kita ya belum ada istimewa. Tapi buat pengalaman dulu, oke? Okay? Kita mulai dari sini bosku, ini serut semua bos. Oke, dari sini ada serut. Ya, ini bisa dibilang kecil, tapi lumayan. Ini sudah tua. Sini, langsung saja bos. Ini saya nggak bisa menjelaskan satu-satu, ambil gambarnya saja mas. Dan ini jadi, karena ini koleksinya serut semua ya, jadi nanti sama. Di atas sudah mulai mantap itu bos. Biasa meski lasernya yang tidak dulur kita terpahui dari ini. Ini sampai sana ini serut semua dan udah hampir ada yang 6 bulan setahun sudah siap pindah pot semua ya bosku. Bagi Anda saudara rekan-rekan semua pecinta bonsai yang berminat, nanti bisa langsung di video kita ya, yang sudah tercantum di YouTube. Oke, nah ini ada ringin, kalau di situnya apa namanya, ini mai ini bosku. Nah, dulu
Ayah Indi itu sebelum menjadi pecinta bonsai ya bosku, beliaunya itu penjual barang kawat ukir-ukiran bosku. Ini cicak kadal bulus. Nah ini banyak sekali. Nah ini. Oh. Nah. Namanya jabang kenok ya. Oke. Nah ini. Ini. Nah, itu. Nah, ini ada lagi. Ini dari akar ya. Akar kering bosku, akar jati ini bosku. Namanya tonghek ya. Oke, lanjut ke serut bosku. Kunyang bosku, kunyang iklan lanjut. Ini sudah usianya sudah 6 bulanan ya bos. Jadi ada 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, ada yang setahun. Itu yang baru kemarin ngambil kita bareng-bareng. Nah, ini juga sama, baru ngambil. Tanam. Ini sudah sekitar 6 bulanan, lebih. Ini lebih kalau melihat bobotnya ini sudah. Pertama-pertama kita ambil, tapi belum sempat kita bikin video waktu itu. Oke bosku, ini yang sudah kita belajar proses. Cuman ya yang pertama-pertama ini. Jadi, nah, ini yang jadi motivasi kita sampai kita bikin video, terus rekan-rekan itu ikut bulang bareng. Ya ini awalnya, jadi kita ngeliat ini kok masuk ya, ini buat kita iseng-iseng kadang buat ngilangin stres. Jadinya ini ya, ini yang jadi maskotnya Ayah Cindy ini sementara ini, sambil kita berproses. Cuman kita kembali lagi, kita masih belajar bosku, kita pendongkel baru, jadi mohon petunjuk. Jadi untuk petunjuknya yang kurang bagaimana nanti bisa dicantumkan di kolom komentar ya bosku. Baik, tetap semangat, sehat terus ikuti channel kami Serut Etan, dan dari saya mungkin review di tempatnya Ayah Indi saya sampai sekian nanti, karena ini cuacanya panas ya bosku, kita main pas jam 12 siang ini. Jadi tetap semangat, salam satu akar, sehat terus, tetap dukung channel kami Serut Etan. Saya Joko Lapio, saya kirim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.